warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi jama'ana 'alal huda wat taqwa. Segala puji bagi Allah jalla jalaluhu. Yang mengumpulkan kita di atas petunjuk dan ketakwaan kepadanya. Alhamdulillah. Yang telah menjadikan kita orang-orang Islam. Walaupun banyak di antara hamba-hamba Allah yang kurang mensyukuri nikmat Islam itu sendiri. Berapa banyak di antara kaum muslimin yang tidak bangga menjadi orang Islam. Bahkan terkadang malu untuk menampakkan keislamannya. Dan tidak sedikit pula yang mereka memberikan wala dan baroknya kepada orang-orang yang alal habibil mustafa wan nabiyil mujtaba sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Allah curahkan kepada kekasihnya baginda nabi kita Muhammad dan untuk keluarga beliau dan para sahabat nabi semuanya amma ba'd. Ahibati fillah, khususnya mereka yang sedang beriktikaf di Masjid Ar-Rahmah. Semoga Allah menerima semua amal kebajikan yang dilakukan. Orang yang iktikaf tidak hanya mengaji. Orang yang iktikaf juga berdoa. Orang yang iktikaf tidak hanya berdoa. Dia juga berzikir dan bertafakur. Orang yang iktikaf tidak hanya sholat, tapi orang yang iktikaf perlu berbenah diri. Dan sebagaimana telah disampaikan, kalau di kampus STD Imam Syafi'i ketika iktikaf akan ada kajian-kajian. InsyaAllah kajian ba'da subuh kita akan membahas kitab. Sebenarnya yang akan kita bahas adalah Kitabullah Tabaraka wa Ta'ala. Kita akan membahas 89 ayat yang berkaitan dengan panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sebanyak 89 kali di dalam Al-Qur'an Karim. Maka insyaAllah ana akan berusaha untuk menyelesaikan 89 ayat ini tidak hanya di kajian ba'da subuh. Mungkin ba'da zuhur ana juga akan menyampaikan satu ayat, ba'da asar juga satu ayat. Kalau 89 dibagi 7 hari ya. Berarti satu hari berapa sih? 12. Iya. Kira-kira. Jadi kalau pagi ini 2, nanti siang 2. Ana berusaha untuk ringkaslah supaya paling tidak antum yang membaca Al-Qur'an Karim. Mungkin sebagian mengatakan, "Ustaz, katanya Hasan Al-Basri bulan Ramadan itu innama huwa qira'atul Qur'an wa it'amut ta'am." Bulan Ramadan itu bulan baca Qur'an dan bulannya ngasih makan orang. Iya. Tapi qira'atul Qur'an sendiri itu sebenarnya sumber ilmu. Mereka yang membaca faham dengan makna dan artinya. Sedangkan kita yang membaca kadangkala hanya kejar hatam. Dan alhamdulillah itu sebuah kemuliaan. Tatkala antum bisa hatam di bulan Ramadan, apalagi di 10 hari terakhir ya, seperti Qatadah ibn Da'am as-Sadusi, ketika dia di luar bulan Ramadan, dia menghatamkan 7 malam sekali.
Ketika masuk bulan Ramadan, beliau menghatamkan 3 malam sekali. Ketika masuk 10 hari terakhir, dia menghatamkan tiap malam. Kita kadangkala jemaah mau Ramadan 10 kali hatam. Itu kalau kata orang Madura, eje kaje. Kalau kita ini baca Quran ya, ana gak ngomong antum, ana lah. Ana kalau baca Quran itu kadangkala kok gak nyampe-nyampe satu juz ya. Kita lihat itu dibuka-buka, masih jauh ternyata. Nah, tapi mereka, ulama-ulama terdahulu, baca-baca, tahu-tahu hatam. Karena mereka udah terbiasa membaca. Kalau kita kan sedang kejar target. Kalau mereka udah jadi kebiasaan mereka. Maka yang mereka membaca dan memahami apa yang mereka baca. Sebagian ulama, Imam Malik, kalau masuk bulan Ramadan ditutup kitab hadisnya. Hadisnya, beliau sibuk baca Quran dan beliau faham dengan Quran Karim. Dan ada sebagian ulama yang mengumpulkan orang-orang untuk membaca Quran bersama. Dan membaca Quran secara bersama itu termasuk sunnah. Apa dalilnya? Hadis Abu Hurairah, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat 'alaihi ar-rahmah." Ila nazat alih mustaqina. Dan tidaklah satu kaum yang berkumpul di rumah Allah lalu mereka membaca kitab. Makanya ketika antum baca sendiri capek, antum bikin halaqah. Ya udah kenal 3 orang, 5 orang, bikin halaqah. Satu yang paling bagus hafalannya disuruh memperbaiki yang lainnya. Dan ketika ada ayat-ayat yang penting, berhenti, jelasin. Rasulullah SAW kalau baca Quran, bahkan ketika sholat, tatkala melewati ayat tentang rahmat, beliau minta rahmat Allah. Ketika melewati ayat tentang azab, beliau berlindung dari azab Allah. Ketika melewati ayat tentang tasbih, beliau bertasbih. Kita kan kadang-kadang enggak, lewat aja. Yang penting hatam. Maka usahakan terus terang. Mungkin baca sendiri antum ngantuk. Tapi kalau bacanya bareng-bareng, ada satu yang menyimak, yang lain menyimak, memperbaiki. Dan ana melihat subhanallah di Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi, itu ada halaqah hampir di setiap tiang. Habis sholat itu, ada ustadznya duduk, kemudian dia ngatur kursi yang buat Quran itu. Kalau ada orang lewat, fadhal. Fadhal. Siapa aja yang mau duduk baca? Dan kayaknya anak harap mahasiswa. Mahasiswa ada yang iktikaf. Ada Ustaz di sebelah iktikafnya. Nah, siapa mahasiswa yang gak pulang? Angkat tangan. Yang gak pulang, angkat tangan. 1, 2, 3. Masa cuma 3? Nah, Ashraf, Anta Ja'far, Safir. Dia mau safar. Baik. Anta latu safir. Ba'din, ba'da zuhur. Mata. Ba'da isya, Allah ya'in. Baik, yang enggak safar paling tidak duduk. Umumnya di tiang itu, antum pasang, ambil Quran, taruh. Ketika jamaah yang dari tempat lain mau ngaji, fadhal, ngaji sama dia. Kita ini tidak perlu disuruh jamaah untuk meraih pahala itu. Karena urusannya ini sama Allah. Bukan urusannya sama panitia iktikaf. Itu tidak masuk dalam program panitia iktikaf. Tapi bisa antum masukkan dalam program antum untuk masuk surga Allah SWT. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Orang yang terbaik di antara kalian
adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Rasulullah SAW pernah mengatakan, ayyukum yuhibbu ayyatiya fi kulli yawmin ila al-aqiq aw ila batan fayati binaqataini kaumawain. Siapa di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang suka, yang ingin tiap hari berangkat ke Batan atau ke Aqiq, itu dua pasar onta yang terkenal di Madinah. Berangkat ke sana tiap hari, pulang bawa dua onta yang gemuk, binaqataini kaumawaini fi ghairi ithmin wala qati'atir rahim. Dia bawa dua onta itu tanpa dosa dan tanpa memutuskan silaturahim. Halal dia bawa itu. Dua onta aja. Satu onta kalau harganya 25 juta. Tiap hari antum dapat untung 50 juta. Kata Rasul, kata para sahabat, ya semuanya yang ingin ya Rasulullah SAW. Terus bagaimana caranya agar mendapatkan dua ekor onta itu? Kata Nabi SAW, kalian datang ke masjid, kalian baca satu ayat atau dua ayat, maka dua ayat lebih baik dari dua ekor onta. Tiga ayat lebih baik dari tiga ekor onta. Dan sebanyak ayat yang dia baca, yang dia ajarkan, maka itu lebih baik dari jumlahnya onta-onta. Dia baca dan dia ajarkan. Maka ini kesempatan untuk mengajarkan Al-Quran bagi para mahasiswa duduk atau yang sudah punya bacaan ngaji. Fompok. Malam hari mungkin ba'da tarawih setelah kajian, bikin halaqah. Dan itu tidak membatalkan i'tikaf antum. Sebagaimana kajian kita pagi ini tidak mengurangi pahala i'tikaf antum. Dan semoga itu menambah pahala ketika antum beri'tikaf. Baik. Berkaitan dengan 89 ayat ini, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala, beliau telah menyusun sebuah kitab dengan judul Nida'atul Rahman li Ahlil Iman. Nida'atul Rahman li Ahlil Iman. Artinya panggilan-panggilan Allah Ar-Rahman kepada orang-orang yang beriman. Yaitu tentang tafsir Ya Ayyuhalladzina Amanu. Kalau kita melihat 89 ayat ini, dimulai dengan panggilan tentang adab, tentang etika. Etika kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Karena jamaah umat Islam di akhir masa sekarang ini banyak yang lupa dengan adab kepada Rasulullah SAW. Kadangkala ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi diremehkan oleh mereka. Jadi dimulai dengan adab dan diakhiri dengan taubat. Dimulai dengan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 104, Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna wasma'u وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ini di surat Al-Baqarah ayat 104. Dan diakhiri dengan firman Allah, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا. Ini di surat apa jemaah? Di surat At-Tahrim. Ya? Di surat At-Tahrim ayat 8. Jadi ingat, dimulai dengan Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah ini ada 11 ayat yang bunyinya Ya ayyuhalladzina amanu. Karena surat itu panjang. Di surat At-Tahrim Allah mengatakan Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita akan membahas yang pertama.
Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan dengan wahai itu mengandung unsur agar yang dipanggil memperhatikan. Dan panggilan ini khusus sebagai bentuk cinta orang yang memanggil. Dipanggil kau, ya ayyuhalladzina aman, siapapun orangnya. Oleh karena itu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah berwasiat mengatakan, idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu, kalau engkau mendengar, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, fa'ar'iha sam'a au fa'airha sam'a, kalau kau dengar ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang pendengaranmu. Bahasa Jawanya rungokno. Soalnya kadangkala orang tua, anak rasakan, anak kadangkala manggil anak, dia kayak enggak dengar. Atau dipanggil masih tetap main. Mamanya anak panggil, Jabir. Iya, Pak. Iya, anak tunggu. Kok enggak datang? Iya. Katanya iya. Padahal ketika dipanggil, itu yang memanggil ingin dia segera datang. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, fa'ar'iha sam'ak au fa'airha sam'ak. Pinjamkan pendengaranmu. Kalau kau sedang mendengarkan banyak hal, maka sekarang pendengaranmu kau fokuskan untuk yang memanggilmu nih. Kenapa? Kata Abdullah bin Mas'ud, di situ ada banyak kebaikan. Imma khairun tu'mar bih, wa imma syarrun tunha an. Ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, di balik panggilan itu, yang pertama, mungkin ada kebaikan yang engkau hendak disuruh berbuat baik itu. Atau ada kejahatan yang engkau sedang diwanti-wanti agar tidak terjebak di dalamnya. Pokoknya kalau antum baca ya ayyuhalladzina amanu yang 89 ini, insyaallah kita hidup tenteram dan damai. Karena semua itu adalah aturan-aturan yang Allah bikin, yang Allah turunkan untuk kita, untuk kebaikan kita. Baik, kita masuk kepada yang pertama. Wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan mengatakan ra'ina. Kenapa? Ra'ina ini sebenarnya artinya bagus. Tolong perhatikan kami. Minar ri'aya. Tapi ternyata ro'ina ini memiliki makna lain. Yang makna itu buruk. Orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah, kadangkala Nabi SAW jalan ya, pergi, dipanggil sama mereka, ya Muhammad ro'ina, ro'ina Muhammad. Kalau kau mau ngasih tahu kita, ro'ina. Ternyata makna lain dari ro'ina ini, minar ru'una bimakna al-hamaqa. Makna lain dari ra'ina ini, dari asal kata ru'una yang artinya kebodohan, yang artinya keburukan, yang artinya kerusakan. Orang-orang Yahudi ketika menggunakan kalimat ra'ina, yang dia maksudkan adalah makna yang buruk. Oleh karena itu, orang-orang beriman dilarang untuk menyerupai orang Yahudi. Kalau kau beriman, kau jangan ngomong ra'ina. Di sini jemaah, kadangkala bahasa Arab itu satu kata memiliki banyak arti. Dan kita berusaha kalau ngomong itu, apalagi ngomong sama orang yang awam ya, ucapkan kata-kata yang tidak salah ditafsirkan. Kalau memang maknanya banyak. Seperti contoh, orang namanya Hamim.
Dulu waktu kita ikut daurah ke Madinah di Al-Irsyad Salatiga, itu ada peserta daurah namanya Hamid. Kata Ustaz Hamid, limadha sammaka abuka Hamiman? Nar Hamid. Hamim itu panas api. Padahal Hamim memiliki makna lain yang bagus. Apa kata Allah? Sama-sama dalam Al-Quran Al-Karim. Ada kalimat Hamim ini. Hamim bermakna api atau air yang panas. Dan makna lainnya adalah sahabat yang karim, yang dekat. Idfa' billati hiya ahsan. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Baik, hamim yang artinya air yang panas. Di mana? بَيْنَ حَمِيمٍ. كيف الآية؟ Masya Allah. يَضَّ الشَّبَبْ أَعِنُونَ. Nah, jadi kalimat Hamim ini di Al-Quran disebutkan 19 kali. Ana bukan hafal ya, ana ngeliat ini. Jadi, oh Ustaz, Masya Allah. Nah, ada Ustaznya. Ustaznya nyontek. Ini. Nah, yang di surat Yusuf, di surat Yunus, nah, surat Yunus. Ayat 4, Allah katakan, syarabun min Hamim. Minuman dari hamim, minuman yang panas dari api neraka, wa azabun alim. Ini artinya buruk. Tapi tadi artinya hamim yang lainnya bermakna teman yang dekat, sahabat yang karim. Makanya kadangkala kita kalau ngasih nama anak juga lihat ketika multi makna, kesian anak itu. Dia diledekin sama sahib-sahibnya nanti. Kau tahu, Hamim itu api neraka, panas. Kata dia, datang ke bapaknya. Pak, bapak gimana ngasih nama anak? Kata dia. Kata temen, ini ayat Qur'annya nih. Dibacakan ke bapaknya. Bapaknya baca, oh iya nak ya. Gimana nak? Kata dia. Bapaknya ngasih nama karena ada ustadz namanya Hamim. Dia tanpa tahu arti. Banyak anak kadang-kadang tanya sama mahasiswa di kelas. Namanya kamu apa artinya? Wallahu a'lam. Padahal mahasiswa udah sekolah enggak tahu sama makna arti namanya jemaah. Dan kembali kepada ayat ini. Ra'ina adalah kalimat yang memiliki multi makna, tapi satu maknanya buruk. Maka dilarang umat Islam untuk menggunakan kata-kata itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qulun burna. Tapi katakanlah undurna. Undurna itu artinya tunggu kami. Nanti kami ya Rasulullah. Ketika dia hendak bertanya kepada Nabi. Hendak meminta ilmu kepada Rasulullah SAW. Dan Nabi lagi jalan umpamanya. Maka hendaklah orang ini tidak mengatakan ra'ina. Tapi mengatakan undurna. Tunggu Nabi. Atau Nabi sedang menjelaskan sesuatu. Menurut para sahabat terlalu cepat mereka enggak faham. Maka mereka undurna. Wasma'u. Dan dengarkan. Jangan kayak orang-orang Yahudi. Yang mengatakan sami'na wa asaina. Enggak, kalian dengarkan. Dengarkan lalu apa? Sami'na wa ata'na. Di sini para ulama menjelaskan, ulama tafsir ketika Allah berfirman wasma'u, di sini perintah agar orang yang mendengarkan tausiah itu memperhatikan. Mendengarkan. Kadangkala ana heran, ada orang tanya. Tanya Ustaz. Nah, hanya Ustaznya yang jelaskan. Tahu-tahu dia sama sahibnya bisik-bisik. Ana ngamuk loh. Ini dia yang tanya. Tahu-tahu dia bisik-bisik sama sahibnya.
Lalu kita jelaskan sama siapa? Kadang-kadang dia itu ada sesuatu yang meragukan. Dan ini yang menyebabkan kenapa banyak orang bertanya kepada ustaz, lalu dia membantah ustaz. Karena ketika dia mendengarkan ustaz itu, dia sudah punya jawaban. Maka dia tidak fokus mendengarkan ustaz. Pernah ana melihat Zakir Naim ketika dia debat dengan seorang. Disampaikan, lalu orang ini bantah. Kata, kau dengarkan dulu. Supaya kau faham. Akhirnya ditanya sama dia, kau faham? Enggak faham. Ya dengarkan dulu. Setelah kau faham, baru kau tanya. Kalau memang ada sesuatu yang tidak kau fahami. Maka Allah perintahkan wasma'u. Terus terang jamaah, banyak nasihat-nasihat itu tidak berguna. Karena ada orang yang mendengar tapi hatinya tidak hadir. Quran ini sudah turun berapa tahun yang lalu? Nah, berapa tahun yang lalu jamaah? Mana yang mau jawab? Jemaah. 1400. Lebih sedikit. 1438. Lebih jemaah. 1451. Kan tambah 13 jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah. Quran udah turun tuh. Nabi umur 40 tahun. Berarti 38 tambah 13. Quran ini udah turun mulai 1451 tahun yang lalu. Tapi banyak orang-orang yang belum bisa mengambil hidayah dari sana. Gara-gara tidak mendengarkan dan hatinya kalau mendengarkan pun tidak hadir. Allah mengatakan, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Tuh. Itu ada peringatan di Al-Qur'an tuh. Tapi buat siapa? Buat orang yang punya hati. Ustaz, semua punya hati. Nah. Tapi ada hati yang tidak berguna. Sampai kata Allah, a'andartahum amlat tunzirhum la yu'minu. Ada gunanya itu. Hatinya sudah tertutup. Tapi orang yang punya hati yang masih terbuka, itu ada peringatan di situ. Aw al-qasam, dan pendengarannya difokuskan. Wa huwa syahid, dan dia hadir dengan hatinya. Pendengarannya dia fokuskan dan dia hadir dengan hatinya. Insyaallah ini dapat manfaat. Maka dengarkan. Dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'anul Karim, Jibril sedang membacakan wahyu Allah kepada Nabi. Nabi itu berusaha untuk mengikuti. Apa kata Allah? Di surat Al-Qiyamah. Apa? Jamaah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Ketika dibacakan Rasul sallallahu alaihi wasallam tuh kepingin mengulangi yang dibacakan Jibril karena takut enggak hafal, takut hilang, maka diperintahkan untuk menyimak. Kau dengarkan, kau nanti langsung hafal sudah itu. Makanya kalau khutbah Jumat orang disuruh dengerin. Fokus. Kalau dia ngobrol sama sahibnya, kadangkala khatib Jumat mengatakan satu kata-kata yang dia enggak paham. Lalu dia tanya sama sahibnya, apa artinya? Itu udah kehilangan dia tuh banyak ilmu tuh. Dan sebagian orang datang khutbah Jumat, Masya Allah. Sebelum dia termasuk orang yang awal datang ke masjid. Kemudian cari tiang. Ini jamaah belum pada datang. Tahu-tahu dia marah-marah. Dia marah-marah. Ini masjid gimana? Baru pertama saya lihat sholat Jumat kayak gini. Gak ada khutbahnya. Kata dia. Tahu-tahu komat. Kata dia.
Pak, Bapak tidur dari tadi, Pak. Jadi dia itu datang wiritan tidur, bangun waktu komat. Sehingga ketika dia bangun kan dia lihat ini masjid apa ini, kata dia. Dan sebagian orang ketika tidur dikatakan Bapak tidur, katanya enggak, saya enggak tidur. Ya wajar memang. Orang tidur tuh mati. Makanya enggak sadar banyak orang-orang jemaah yang merasa tidak tidur. Ashabul Kahfi 309 tahun, bayangkan. 309 tahun. Ketika bangun apa kata mereka? Berapa hari kau tidur? Ya. Yaum au ba'dul yaum. Sehari atau setengah hari, sebagian hari. Sampai kayak gitu. Maka ingat, ya kalau ngantuk berdiri, ambil wudu. Ya wallahu a'lam ya. Anda lihat subuh ini pada enggak ngantuk, masyaallah. Biasanya sudah ada yang tepar-tepar ya. Alhamdulillah jemaah. Baik, maka dengarkan, walil kafirina 'adzabun 'alim, dan bagi orang-orang kafir azab yang pedih. Artinya orang-orang yang tidak mengikuti. Ini kan panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Jadi orang beriman jangan jadi seperti orang kafir, jangan jadi seperti orang Yahudi, jangan seperti mereka yang tidak mau melaksanakan perintah Allah SWT dan tidak mengatakan sami'na wa ata'na. Ayat kedua. Di surat Al-Baqarah ayat 153. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Yang kedua Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian dengan bersabar dan dengan mendirikan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Bayangkan kita disuruh minta tolong, caranya gimana? Dengan sholat. Dengan sabar yang pertama, yang kedua Allah sebutkan sholat. Kesabaran ini jamaah, ada kesabaran di awal, ada kesabaran di akhir. Orang yang bersabar di awal, insya Allah di akhir hidupnya nikmat. Karena nanti di akhir ada kesabaran yang tidak berguna. Allah mengatakan isbiru aw la tasbiru kepada penghuni neraka. Kalian mau sabar atau enggak sabar, kalian akan diazab di sana. Tapi kesabaran yang terakhir itu pahit. Maka kesabaran yang pertama itu walaupun pahit tapi akhirnya manis. As-sabru kas-sabir. Murrun fi madzaqati, lakin awaqibuhu ahla minal asal. Sabar itu seperti sobir. Sobir itu jamaah jadam. Itu tahu jadam. Siapa yang pernah minum jadam? Antum kalau kepingin tahu jadam ini, di Jember ada toko namanya Toko Surabaya. Apa? Nah, jual jamu ada mungkin jadam. Antum coba. Oh sabar itu kayak gini. Antum supaya tahu. Kayak gitu, pahit. Pahit jemaah. Makanya orang kadang-kadang berani minum yang pahit. Dia minum yang pahit itu karena dia takut dengan pahit yang di akhir. Seperti itu orang yang sekarang kalau makan gula hati-hati. Minum teh, enggak lah aku sekarang enggak pakai gula. Karena dia daripada sabar nanti tatkala kena gula, lebih baik sabar sekarang. Karena ada orang-orang yang sabarnya udah telat. Bapak kok gak pakai gula Pak, kata dia. Iya gak boleh sama dokter. Kenapa? Saya sudah kena diabetes. Dan kaki saya sudah mulai membusuk. Dan kata dokter mungkin akan diamputasi. Sabar yang terakhir gak nyaman jemaah. Antum sabar terakhir itu terpaksa sabarnya. Tapi kalau sabar pertama itu kan pilihan antum. Antum kan udah ngatur nih kayak hidup antum mau. Begitu pula kita akan menghadapi kehidupan di hari akhir. Kita nanti memang ya kalau orang masuk neraka isbiru aw la tasbiru, terserah antum mau sabar, enggak mau sabar, kalian akan dapat azab itu. Tapi kita bisa di dunia ini bersabar. Dan sabar itu ada sabar terpaksa, ada sabar pilihan. Sabar pilihan itu sabar melaksanakan perintah Allah dan sabar
menjauhi larangan Allah. Itu pilihan. Tapi sabar terpaksa ya, antum mobilnya ditabrak. Pak, minta maaf Pak. Ya udah mau gimana sudah, takdir sudah. Ya sudah mau gimana. Dia mau gak mau bersabar. Gak ada pilihan. Orang yang sakit, anaknya meninggal dunia, dia sabarnya terpaksa. Tapi tatkala diperintahkan puasa, puasa ini bulan sabar. Kita ini sekarang berada di bulan sabar. Maka alhamdulillah kita dengan puasa, orang dilatih kesabaran. Yang mau marah-marah, dilatih dia supaya tidak marah-marah. Inni so'im, inni so'im, bayangkan. Orang yang puasa ketika dia berantem, dia mengatakan inni so'im, di lisannya atau di hatinya? Dua-duanya. Ada yang mengatakan sebagian ulama, di lisannya kalau puasa fardu, puasa wajib, kan gak ada riya. Kalau puasa wajib kan gak ada riya. Maksudnya semua pada puasa Ramadan nih. Katakan ini so'im, gue puasa nih, nanti abis terawih gak apa-apa kalau mau. Bukan kayak gitu. Dia itu melatih kesabaran, ya tidak ditahan. Ini so'im, aku puasa, aku orang puasa harus melatih kesabaran. Tidak mau diajak berantem. Ketika puasa sunnah, sebagian ulama mengatakan, ketika dia diajak berantem dalam kondisi puasa sunnah, hendaklah mengatakan inni shaim dalam hatinya. Supaya tidak riya. Karena ini sunnah. Kalau wajib ya semuanya pada puasa. Ini perkataan ulama tentang sabar dalam puasa itu ya. Dilatih kesabaran, dilatih lapar, dilatih haus. Ya. Kadangkala antum lihat Masya Allah. Sekarang nih, kalau antum ke kampus Jember, habis asar, jangan habis asar, habis zuhur lah. Antum lihat warung-warung itu pada tutup, separuh tutupnya. Jadi dikasih kain gitu jemaah. Kalau antum lihat bawah itu banyak kaki. Yang... itu orang-orang yang tidak sabar. Ramadan itu bulan kesabaran 29 atau 30 hari. Kau silahkan makan, minum, memuaskan syahwatmu yang halal selama 330 hari. 30 hari tolong ditahan. 30 hari. Gak banyak. Makanya Allah katakan ketika mewajibkan puasa ini, apa kata Allah? Ayyaman ma'dudat. Terbilang, terhitung. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang terakhir seperti ini. 30 atau 29 hari kata Rasulullah SAW. Maka dilatih kesabaran kita di sini. Ada orang yang mengatakan, Ustaz, ketika dia tanya, dia punya masalah, dia mengatakan, Ustaz, tolong nasihatnya jangan sabar. Subhanallah. Iya, ana rasa ini sesuatu yang gak benar. Inilah kunci kesuksesan hidup. Sabar. Dan kita disuruh minta tolong dalam semua kondisi dengan apa? Dengan bersabar. Kau bersabar sekarang, insya Allah besok kau bahagia. Yang di rumah tangganya ada masalah. Yang di pekerjaannya ada masalah. Yang di kuliahnya ada masalah. Sabar kuncinya. Ketika kau sabar, insya Allah. Bani Israel, Allah menangkan atas Fir'aun. Karena apa? Karena apa jemaah? Karena mereka melawan Fir'aun. Bima sabaru kata Allah. Kemudian orang-orang yang masuk surga karena apa? Apa kata Allah di surat Al-Insan? Fajazahum bima sabaru jannata wa harira. Bima sabar. Karena faktor kesabar. Jadi kuncinya sabar. Ketika seorang wanita diceraikan oleh suaminya. Ini kejadian jemaah. Di Jakarta teman cerita, ya dia curhat tentang temannya, Ustaz ini Ustaz mau, anak ingat ketika itu mau Idul Fitri. Sepekan sebelum Idul Fitri, istrinya diceraikan Ustaz. Itu istrinya Ustaz ambil pisau, dia potong. Alhamdulillah gak sampai mati Ustaz. Kenapa? Karena gak sabar dia. Seharusnya ketika itu, ya sudah. Ini takdir Allah nih. Buat aku kayak gini. Insya Allah aku kuat. Karena Allah tidak membebani kepada hambanya kecuali antum kuat. Allah itu tahu dengan ukuran keimanan kita. Makanya yubtalal mar'u ala qadri imanihi.
Orang itu diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Jadi tatkala antum dapat ujian, ana berarti kuat. Kenapa? Yang ngasih ini Allah, yang Allah tahu dengan imanku. Maka dalam kondisi kayak gitu, kita akan menjalani kehidupan ini lebih nyaman lagi. Karena udah lah, mau apa lagi? Kalau memang harus diceraikan, dan banyak sama kejadian-kejadian seperti itu. Istri yang tidak sabar dengan suaminya, kemudian minta cerai. Suami yang tidak sabar dengan istrinya, kemudian menceraikan istrinya. Gara-gara masalah yang remeh sekali. Masalahnya, suami datang, ternyata sahur belum ada. Kayak umumnya pulang dari Qiyamul Lail. Pulang ke rumahnya, cepet-cepet nih, tinggal setengah jam. Bang, ternyata nasinya gak dipencet. Kan kadang-kadang masak pakai rice cooker. Ternyata gak kepencet tuh. Berarti kan gak ada nasi. Allah, engkau cerai sudah. Urusannya. Karena gak sabar dengan masalah seperti itu, dia ceraikan suami istrinya. Ini kan masalahnya dia gak tahan gitu. Ya sudah, takdir Allah, terima. Gak mungkin istri itu sengaja. Gak mungkin, ana yakin lah jemaah. Gak mungkin istri mau nyoba kesabaran suaminya, mau coba. Gak ada. Yang ada berantem tuh nantinya. Maka dengan kesabaran kita minta tolong. Apa saja masalahnya. Dengan siapa, dimanapun kau berada, besok. Dan Nabi alaihi salatu wassalam ketika diganggu. Ingat ketika pembagian harta rampasan perang Hawazin. Lalu datang Dhul Khuwaisirah At-Tamimi. Mengatakan, "I'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil." Adillah kau Muhammad. Kau itu enggak adil tuh. Pembagian kayak apa nih? Rasul sallallahu alaihi wasallam begituin jemaah. "Faman ya'dil illa ma adil?" Siapa yang bisa adil kalau aku enggak adil, kata Rasul. Tapi bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bersabar? Beliau langsung mengingat Nabi Musa alaihi salam. "Laqad udhiya Musa bi akthar min hadha." Fasobar. Nabi Musa sudah disakiti lebih buruk dari ini. Dan dia sabar. Artinya minta tolongnya sama apa? Ya sama sabar. Dan sabar tidak pernah mengeluh sama itu. "Pak, masa saya terus yang jadi korban?" Gak ada. Sabar itu gak pernah ngeluh. Dia selalu antum sabar, dia temenin antum terus. Taib, bis sholat. Bis sabri was sholat. Sabar dan sholat. Sholat ini juga termasuk sarana untuk sabar. Antum punya masalah apa aja, sholat sudah. Dapat berita buruk, ambil wudhu. Lamparkan sejadahnya. Allah. Aisyah menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW kana idza hazabahu amrun laji'a ila shalah. Kalau beliau lagi punya masalah, dirundung permasalahan, kemana larinya? Beliau berlari ke sholat. Larikan ke sholat. Dan antum bisa bayangkan jamnya. Orang itu ketika ambil wudhu ya. Masya Allah, ana pernah baca seorang alim ulama. Wudhu itu sampai pucat kulitnya. Sama sahib dia ditanya, "Kau kenapa sampai pucat?" kata dia. "Aku takut aku mau berjumpa dengan Allah. Yang dia tahu dengan dosa-dosa aku," kata dia. Dia sampai kayak gitu ya. Sholat ini kan kita mau jumpa sama Allah, bermunajat sama Allah. Ketika katakan Allahu Akbar, selesai. Allah Maha Besar. Enggak ada permasalahan yang besar. Ketika antum letakkan kening antum di bumi. Dan antum mengatakan Subhan Rabbiyal A'la. Antum seakan-akan berbisik kepada bumi. Itu Allah yang di atas langit mendengar antum. Apa terus yang ditakutkan? Apa yang antum khawatirkan? Permasalahan apa yang besar? Ketika antum memiliki roh yang lebih besar dari segala-galanya. Maka dengan sholat. Antum gerakan sholat itu ikutin. Baca Al-Fatihah. Ketika antum sampai itu. Iya. Itu ada tasydidnya itu. Antum baca. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah. Hanya kepadamu kami minta tolong. Kemudian ingat di akhir ayat ini. Allah katakan. Inna allaha ma'asabir. Allah mencukupkan di sini. Dengan sabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah tidak mengatakan bersama orang-orang yang sholat. Karena sejatinya sholat itu termasuk dari kesabaran. Sabar dalam melaksanakan ketaatan. Allah mengatakan, "Wa'mur ahlaka bis sholat
wastabir 'alaiha. Tuh, suruh keluargamu sholat dan kau sabar melaksanakan sholat itu dan kau sabar menyuruh keluargamu sholat. Jadi sholat sejatinya di situ mengandung unsur kesabaran, tapi sholat ini kan ada gerakannya. Kalau sabar ada gerakannya enggak, Jam? Yang ada diem, tapi ada gerakan yang menunjukkan antum tidak sabar. Gerakan seperti apa? Tadi orang ambil pisau, dia sayat tangannya. Ada orang yang menyobek-nyobek bajunya. Ada orang yang lagi marah, gak sabar, gelas, piar. Insya Allah. Itu gerakan yang menunjukkan kepada tidak sabar. Tapi sabar sendiri, gak ada gerakannya. Sholat kelihatan. Maka Allah perintahkan kita untuk menyuruh keluarga kita sholat dan bersabar melaksanakan sholat itu sendiri. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini.